Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan atau BSANK memberikan sertifikat akreditasi bagi PB/PRSI dan 4 cabur lainnya setelah melalui proses selama 3 bulan. Akreditasi ini merupakan bentuk pemenuhan 10 standar kriteria administrasi yang ditetapkan mulai dari komitmen manajemen, keolahragaan hingga keuangan. PB/PRSI membuktikan bahwa pengelolaan manajemen olahraga yang diterapkan di bawah pimpinan Anindya Novian Bakri mampu memenuhi standar dan akan diterapkan ke Pengprov dan Pengcap PRSI se-Indonesia. Kebetulan kan tanggal 21 dan sampai 23 Februari kita melakukan rakernas, tentu kita akan mengadukan sosialisasi bahwa kita PB telah mendapat sertifikat akreditasi A dan ini suatu momentum bagaimana supaya kita sudah mendapat suatu penghargaan pengelolaan organisasinya dengan baik. Tentu harapan kita dampaknya adalah bagaimana kita juga mampu melahirkan atlet-atlet yang berprestasi untuk mengharumkan nama baik bangsa dan negara melalui akuatik. Selain PB/PRSI, Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia juga mendapatkan sertifikat akreditasi A, yang mana Perkemi akan segera mengikuti langkah PB/PRSI dalam sosialisasi ke Pengprov dan Pengcap yang ada. Tentunya kita lebih percaya diri dan mudah-mudahan akreditasi ini akan kita terapkan juga ke Pengprov-Pengprov yang ada. Karena Persaudaraan Bela Diri Sorinji Kempo Indonesia ini kita sudah memiliki pengprov-pengprov di 33 provinsi tersebar di Indonesia dan standar ini akan kita arahkan ke pengprov-pengprov yang ada. Diharapkan semakin banyak cabang olahraga yang mendapatkan sertifikasi A untuk meningkatkan mutu olahraga di Indonesia.